Iya Bu, ih. Kita ke Gunung Fuji dan sekarang kita sedang mau naik bis dari hotel. Hotel ke Gunung Fuji sangat lumayan jauh. Dan kita karena kita ada di kaki gunung dan Gunung Fuji tertutup kabut ya. Kemudian Gunung Fuji sebelah sana dan nggak kelihatan. Tapi nanti kita lihat di mana Gunung Fuji. Nih, Gunung Fuji dengan keadaan seperti ini ya. Dan itu foto doang ya. Nanti aku cas HP dulu baru kita lanjutin vlog. Yama, kabut semua ya. Kabut semua. Tapi kabutnya udah hilang tuh di bawah sana tuh kabutnya. Karena kita udah sampai puncak Fuji. Oke. Satu jam lagi masih ya. Dadah. Ini terlihat Gunung Fuji sangat sangat dingin. Kami ini juga lagi hujan ya dan berkabut. Nah sebenarnya Gunung Fuji di belakang kita tapi nggak kelihatan. Mungkin 30 menit lagi hujan akan berhenti atau tidak. Dan disini dingin banget sumpah. Kalian juga tahu dinginnya seberapa karena disini dingin banget. Tuh, kita jalan-jalan ya, becek dan toko es krim. Tapi sekarang aku masuk ke toko ya agar menghangatkan badan. Kita nunggu foto spot Gunung Fuji untuk kabutnya menghilang karena kabutnya nggak kelihatan. Oke, kita tunggu dulu sejenak. Oke, kita belanja. Oke, kita balik ya. Nanti kita akan lanjutkan jalan-jalan ke mana gitu ya, kita nanti tanya aja tour guide-nya. Dan ini bis kita. Oke. Sebelum kita ke Shinkansen, kita juga beli Lego. Legonya banyak ya. Kita beli 3 dan total semua yen habis. Soalnya kita borong ya. Dan kita juga beli Lego Brickhead dan Lego paling terkenal di seluruh dunia yaitu Lego Voltron. Itu Lego Megazord. Tuh lihat, Voltron. Kihui. Dan banyak sekali ya. Yang satu itu Lego Teknik yang sebelah sana. Jadi kita makan dulu di sini. Dan tunggu vlog ya di mana? Di itu di Shinkansen. Kita sekarang lagi ada di Gonteba ya. Gonteba apa ya? Kita lagi shopping. Oke, dadah. Oke, setelah berbelanja kami langsung saja ke bis. Karena kita sudah meninggal stasiun. Okay. Capeknya. Oke, kita sudah sampai di stasiun. Lihat di atas sana kereta api. Kita sudah sampai di stasiun Hamamatsu. Namanya sangat lucu sekali, imut-imut. Sekarang Aurel sedang bobo babi. Ya Allah, itu cepet amat ya sih kan jalannya. Kan orang Jepang. Oke, tuh lihat tuh. Kita adalah sebuah kereta api yang sedang diparkir. Dan sekarang kita naik aja yuk. Oke, sudah sampai di stasiun Hamamatsu. Apa? Ini ibu yang sentang kontrak. Oke. Iya. Gak biri-biri. Kita akan beli tiket. Jalan terus sampai kaki gempor. Oh, ada ini. Yang mau main Shinoya. Iya.
toilet dulu. Barusan tadi ada kereta kencang. Wow, kencang sekali. Ya, kita lagi foto. Dan kita di sebelah sana tren. Sebelah sana tren. Hah? Aku lagi bikin ada train, di situ train. Train lewat. Lihat train posisi dengan bagus. Kita sedang menunggu kereta api yang sekarang. Tadi kereta tadi lewat sana sangat kencang. Kan area kuning aku udah buat sampai. Kan masih belum ada kereta api. Ya mungkin nunggu sementara. Coba kita lihat di slow motion. Oke, ini dia di kereta Jepang. Wow, pemandangannya sangat indah. Ciptaan Tuhan, indahnya. Dan sangat cepat sekali. Mungkin saat ini udah lebih dari 300 km per jam. Wow, seperti pesawat ya. Cuma pesawat daratan. Tapi kan pesawat lebih cepat daripada kereta api, ya pasti cepat pesawat lah. Dan masih cepatan F1 kalau nggak salah bisa mengalahkannya ya. Udah bisa ngalahin F1. Wow, cepat sekali ya. Oke, gimana pengalaman Kak? Pengalaman kalian yang sudah ke Jepang dan naik Shinkansen? India Shinkansen? Dan terima kasih sudah menonton. Cuma 1 menit doang, cepet sekali. Itu cuma short trip doang dari panorama tour. Dan terima kasih sudah menonton. Please subscribe dan share. Dadah.